New Toyota Harrier terbaru diklaim mempunyai mesin yang lebih efisien dari mesin turbo sebelumnya. Dilansir dari Paul Tan, Toyota Malaysia telah merilis Harrier generasi terbaru, yang hanya tersedia dalam satu pilihan mesin. Mesin tersebut adalah M20 AFKS berkapasitas 2000 cm3, dengan tenaga 173 PS, atau setara 171 TK, dan dengan torsi 203 Nm. Mesin ini digabungkan dengan sistem transmisi otomatis CVT. Tenaga ini jelas lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya, yang mencapai 231 PS, atau setara 229 TK dan torsi 350 Nm. Meski begitu, akselerasi mobil ini masih terbilang baik. Menurut klaimnya, SUV ini sanggup berakselerasi 0-100 km dalam 9,7 detik. Sedangkan kecepatan maksimal mampu melaju hingga 190 km per jam. Sementara itu, klaim konsumsi bahan bakarnya juga terbilang irit, mencapai 15,3 km per liter. Raihan ini bahkan meningkat dari model sebelumnya yang mengusung mesin turbo, yang hanya mencapai kisaran 13 km per liter. Selain ubahan dari sektor dapur pacu, basis mobil ini, kini menggunakan TNGAK, yang sedikit lebih besar dan lebih rendah dari sebelumnya. Bicara soal harga, kini Toyota Harrier dibanderol Rp249.707 atau sekitar Rp879,5 juta. Soal pilihan warna, Harrier terbaru bisa dimiliki dalam beberapa warna diantaranya, Steel Blonde Metallic, Slate Grey Metallic, Dark Blue Metallic, Precious Black, dan White Pearl Crystal Shine.